ada hadiah masker. Sopo sing labine duble iki nganggo iki. Ya, bismillah. Arifin kuwi. Arifin nganggo masker pin, nganggo masker pin. Ora, ini di atas panggung jangan ada yang maju karena di tengah ini jebol. Kene Habib Jindan tiba tanggung jawab. Wonge gedene sak ngono tiba ngeblak medene. Ya, aja gawe. Salah satu di antaranya yang membuat supaya para habaib, para kiai niku betah diundang ke cepet teko, ojo kakean salaman. Itu penting, salaman itu bikin mumeti wong para kiai, para habaib. Angger diundang ning di Kudus, wah dah. Soalnya Kudus ini salaman kabeh, tapi alhamdulillah Kudus bagus. Tadi malam tidak salaman, ini nanti ya orang itu salaman. Orang itu salaman, ojo melu omongane Nusron. Usulan wahai di wongnya orang enak, orang ketok nih. Dek ini kan. Betul. Di wongnya usulan. Enak nih gini. Kau jauh delik kono usulannya. Di wongnya gue. Tak rasani malah enak nih kono. Orang sih dong rasani. Nah gitu. Jauh niru omongannya wong gue. Pokoknya agar salaman karo habaib nepo karo kiai ini berarti sambung langsung sampai ke Rasulullah. Nah gue. Nah, itulah manusianya. Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Nusron. Jenengan Masya Allah. Tak kira mau ora teko. Ora teko sesuk ora entuk ning Solo. Alhamdulillah nggih matur nuwun sedaya matur nuwun Pak Haji Fatah dan istri Nadira Luxury. Selamat ulang tahun yang keempat. Mudah-mudahan bocah kene umur 4 tahun sik lucu-lucu nih. Makanya mau dikai masker barang maksudnya ben ora enak sing anu ngomong macam-macam. Masker itu adalah menutup lisan manusia untuk tidak ngerasani. Nek ijek nganggo masker ngerasani berarti ya udu menungso. Wis ditutup lambene jek cerita lha. Nggih. Mudah-mudahan Nadira sukses selalu. Kaji Fatah alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah manfaat dunia wal akhirah. Manfaat ge umat, manfaat ge masyarakat dan manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, mari kita bacakan fahina quruba. Fahina quruba. Bangun dua, malu aku. Allahumma salli wa sallim wa barik.